Siwa betul itu pernah saya kirang sayang gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan juga Pak Dokter sekalian, karena sudah habis, tapi Mama jangan kecewa ya, sudah habis ya. Nah, sebelum doa penutup nih, ada sesuatu yang mau disampaikan dari Oma untuk ini kan Mama mengatakan ini, bocor, inspirator, sama ya, contek-contekan. Ya, silakan bocor. Ya, ini adalah sahabat kesannya saya sama. Ketika pandemi, beliaulah yang banyak mengajari saya banyak hal tentang teknologi dan segala sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya selalu belajar pada Bojo dan sahabatan sampai sekarang ya. Sejak kid waktu itu umur 4 tahun ya. Tadi sepertinya ya, kok bisa sama ya? Padahal gak contek-contekan ya. Iya, padahal gak boleh contekan ya. Oma adalah inspirasi ya. Jadi Oma inspirator bagi kami, bagi saya pribadi. Dia memang memberikan banyak inspirasi, bisa banyak contoh ya, sebagai seorang Oma yang begitu memperhatikan. Dan bahkan di usia yang seperti ini pun Oma tetap bisa mengingat semua orang-orang yang dikasihi, dan itu selalu dibawa dalam doanya Oma. Dan itu salah satu inspirasi dan banyak hal lainnya ya Oma, yang tentunya semua Bapak Ibu sudah sampaikan tadi. Terima kasih sudah menjadi inspirator Oma dan memberkati. Terima kasih sahabat tuh keluarga Bu Ojo. Nah, yang hadir juga bersyukur, bersuka cita bersama Oma hari ini yang ulang tahun. Bapak Ibu, mari kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan mengagungkan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan dan bersuka cita atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus juga kami bersuka cita, bersyukur bersama Oma terkasih